Inilah lima orang asing yang membantu kemerdekaan Indonesia. Tadashi Maeda memberikan tempat tinggalnya sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi. Yang kedua, Muriel Stuart Walker menyiarkan pesan-pesan bangsa ke bangsa lain agar mengenali kedaulatan Indonesia. Yang ketiga, Ichiki Tatsuo pernah menjadi penasehat Divisi Pendidikan PETA dan Wakil Komando Pasukan Gerilya Istimewa di Semeru. Yang keempat, Tomegoro Yoshizumi merupakan wartawan dan mata-mata Jepang malah membantu kemerdekaan Indonesia dan memberikan hidupnya untuk Indonesia. Yang kelima, Bobby Arel Freiberg membantu Indonesia memblokade pertahanan udara Belanda dan menghilang tahun 1948.